jenazah. Kemudian diadakan secara adat terobosan. Diharapkan kita menghormati jenazah almarhum. Setelah sampai di kereta jenazah, baru Abah Basir bergerak dan pasukan pukul 9.30 tepat. Kemudian posisi rumah adalah pasukan upacara. Kemudian para pamen dan pati mengikuti mengarah, menjurus mengarah termasuk dekati pintu rumah. Untuk barisan, untuk medan barat, saya ucapkan terima kasih. Thank you.
kemudian para menteri dan pati menghadap berhadapan dengan pasukan upacara yang berada di sebelah kiri rumah almarhum. Saudara TNI Sudibyo Raharjo, kedua Kapus Pol ABRI Letnan Jenderal TNI Arsidiono Arsidiono Harkas, ketiga Irjen ABRI Maksudnya TNI Imam Suwongso, keempat Sekjen Dephamkam Letnan Jenderal TNI Idi Sujana. Inilah para pati yang akan menampingi jenazah. Terima kasih. Taman jenazah almarhum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo bertindak sebagai Inspektur Upacara Menhankam Jenderal TNI Purnawirawan Raden Murtani Singoleng Sangkakala pada saya. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Yang penuh rasa bela sungkawa ini, kita semua akan mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir di makam keluarga di Purworejo. Ramadhan keyakinan masing-masing dan bila Tuhan yang mengampun semoga segala dosanya tetap diampuni dan diterima semua amal baktinya serta arwahnya diterima dan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan dan yang maha pengasih selalu memberkati dengan taufik dan hidayahnya. Sekarang kami akan segera mengantarkan jenazah almarhum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo ke tempat pemakamannya di makam keluarga di Purworejo dengan upacara militer. Tidak lupa kami sampaikan penghargaan serta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material dari sikap sakitnya sampai dengan meninggalnya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo yang sama-sama kita hormati. Terima kasih. Persiapan pengunjungan jenazah. Jalan yang
Coba kiri kanan dulu. Pertama dulu. Gracias.
ada di belakang gumbang lo. Coba mundur. Lenan Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo tiba menuju makam. Waduh, waduh, waduh. Awas, jangan berdiri, jangan gerak lagi loh. Upacara pemakaman siap dimulai. Laksanakan. Ini adalah
Kepada senator! Kepada senator!
Thank you.
Yang pertama-tama dari Inspektur Upacara. Radirat! Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Dimohon dari Kepala BP 7 Pusat. Terakhir dari wakil keluarga. Selanjutnya dari
yang terakhir dari wakil keluarga almarhum. Selanjutnya acara sambutan. Yang pertama-tama dulu peserta upacara. Yang saya muliakan seluruh keluarga almarhum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Saru Edi Wibowo. Para hadirin sekalian yang terhormat. Pada hari ini kita semua berkumpul di Taman Makam Keluarga untuk bersama-sama melaksanakan upacara pemakaman secara militer terhadap almarhum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo sebagai suatu perwujudan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan terakhir kepadanya yang telah meninggalkan kita semua pada hari Kamis 9 November 1989. Pun demikian keadaan sebenarnya, kita sebagai manusia biasa yang hidup di dunia kalau mengalami musibah, untuk itu adalah menjadi beban moral dan mental bagi kita yang masih hidup ini untuk melanjutkan perjuangan almarhum yang telah mendahului kita. Salah kesalahan almarhum, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang mungkin dilakukan selama ini di dalam pergaulan hidup sehari-hari kepergian almarhum yang kita cintai ini. Akhirnya, marilah kita semua mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mengampuni segala kesalahan dan kehilapan almarhum, dan semoga mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku Inspektur Upacara, yang kami hormati para sesepuh, para perwira tinggi hadirin yang kami muliakan. Atas nama keluarga almarhum, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa patah kata sebagai ungkapan apa yang ada di hati dan yang kami rasakan. Kembalinya almarhum ke sisi Tuhan Yang Maha Kuasa meskipun sungguh memukul dan menaburkan awan duka di tengah-tengah keluarga, kami maklumi sebagai takdir yang tidak dapat dielakkan. Hari yang ditentukan oleh kami sampaikan, kecuali terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan handai tulang dan lain-lain pihak yang terlalu banyak untuk berbesar-besarnya. Terakhir, dengan kekuatan batin yang ada pada kami, disertai dorongan moral hadirin sekalian, kami semua, istri, anak, kakak, adik, cucu, dan seluruh keluarga besar, melepas dan mengucapkan selamat jalan kepada almarhum. Tenanglah hidup di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Allah mengampuni dan menerimanya. Doa kami selalu mengiringi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
ucapan duka selanjutnya dimohon bapak-bapak berkenan hadir di kediaman keluarga. Pengumuman itu begini dong. Yang berkata cuma ada keluarga. Siap, Bapak hadir, Bapak. Mohon perhatian bagi rombongan yang dari Jakarta. Pada sore hari ini kita juga akan kembali ke Jakarta selanjutnya. Kira-kira memakan waktu 1-2 hari. Karena itu bagi rombongan yang mengusul pesawat supaya sudah siap antara jam 5